Rugi banyak manusia yang tahu enaknya zikir, mudahnya zikir, tapi tidak berzikir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali, Alhamdulillah saja 100 kali sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari, pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fi sabilillah. Allahu Akbar. Saya menghitungkan Alhamdulillah 100 kali tidak sampai 3 menit. Tapi dengan ucapan Alhamdulillah saja 100 kali tidak melebihi 3 atau 4 menit, kita mendapatkan nilai sedekah 100 kuda fi sabilillah. Hadis sahih. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebelum terbit matahari pagi hari, kira-kira habis subuh, dan sebelum tenggelam matahari sore hari, kira-kira habis asar sebelum maghrib, ucapkan Alhamdulillah 100 kali setiap hari. Sebaik-baik ucapan yang Allah suka, Alhamdulillah. Afdalul du'a, Alhamdulillah. Pembukaan Al-Quran, Alhamdulillah. Bahkan Alhamdulillah lebih berat daripada bumi dan langit. Jadilah orang yang beriman, yang suka berzikir, apalagi di 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu tanda anda beriman. Karena ada sekelompok bukan orang mukmin tapi munafik. Siapa mereka yang munafik itu? Apakah mereka berzikir? Apakah mereka salat? Allah berfirman, mereka salat, bahkan mereka suka berzikir. Allah gambarkan, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Sifat mereka orang munafik, kalau salat malas. Tapi kenapa salat kalau malas? Riya, takut sama manusia, takut difitnah. Riya karena manusia. Terus apakah mereka berzikir? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka berzikir tapi sedikit. Supaya kita jauh dari sifat munafik, apa yang harus kita lakukan? Dua hal: salat dengan ikhlas, semangat, jangan malas-malasan. Yang kedua, berzikir sebanyak-banyaknya. Enak itu zikir.